gimana? Boikot. Boikot Aris Priza. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana kebersamaan mereka berdua memang sudah kita tunggu. Apalagi di hari ini rupanya Lesti Kejora, kekasih dari Rizky Bilar, tunangan tepatnya guys ya, menemani Rizky Bilar melakukan syuting JWB. Tentu keseruan di hari ini begitu menarik perhatian, apalagi Haris Frisa rupanya modus pingin ngevlog sama si Dedek Lesti. Tentu kemesraan Rizky Bilar dan Lesti menjadi sedikit terganggu dengan suasana yang ada. Namun hal itu adalah kegesrekan dari Haris dan keusilan Haris. Tentu saja juga di hari ini membuat kita bahagia karena bentar lagi mereka berdua juga akan tampil di konser akbarnya di Indosiar dan launching lagu terbaru Rizky Bilar Pemimpinmu yang tayang langsung di Indosiar setelah tadi jam 14.00 sudah launching di Trinity Optima tentunya. Dan kemesraan ini telah menghibur kita sekalian, kebersamaan Lesti dan Bilar yang tak terbantahkan, cinta yang semakin dalam di antara keduanya tentu membuat kita semua berbahagia melihat kemesraan serta kegesrekan serta keusilan sahabat-sahabat Rizky Bilar. Ya. Yeah. Dadah, welcome. Gimana, Bi? Boikot. Boikot Aris Priza. Aduh, cuci piring sana. Kenapa sih? Ada apa sih orang-orang tuh? Enggak tahu, orang oknum memecah belah. Karena kadang tuh orang malah memecah belah kita gitu loh. Bukan kita yang bikin masalah, tapi orang yang memecah belah tadi memecah belah kita. Padahal kalian kalau berantem sebentar doang ya. Ya, dia tahu lah kalau kita berantem gimana. Bayar, jangan. Terus. Iyalah. Terus. Kan kalau enggak tahu jangan sok tahu. Kayaknya ketahuan deh kencana mana suaranya. Dia lama bingung. Tapi sosok banget kan yang terlalu gini kalau yuk kita keluar yuk. Ya, rupanya tak hanya Haris yang modus pengin nge-vlog sama Lesti dan Bilar, tetapi juga yang namanya Bang Osas kita, yakni Rizky Bilar. Ya, ingin dimanja-manja, dia ingin disuapin ketika makan mangga di lokasi syuting. Tentu hal itu merupakan ya kemesraan tiada tara di antara mereka berdua. Selalu suap-suapan dimanapun, dan Rizky Bilar rupanya masih tetap seperti dahulu, tak pernah berubah. Ya, ini ingin selalu dimanja-manja, disuapin sama si Dedek Lesti. Tentu hal ini menambah suasana di malam hari ini yang sesuai banget, apalagi entar mereka akan tampil bareng. Tentunya seharian hingga malam ini mereka akan bersama-sama. Tentu itulah kebahagiaan tersendiri bagi kita melihat kebersamaan Lesti dan Bilar yang makin hari makin kompak saja. Makin hari ternyata benih-benih cinta di antara mereka berdua makin menyatu, terpupuk dengan baik, sehingga akhirnya bulan depan mereka insya Allah akan segera menghalalkan hubungannya ini dengan menikah tentunya. Namun masalah tentang kapan hari akad nikahnya tersebut masih menjadi tanda tanya, dan di malam hari ini akan terjawab sudah. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.